Bismillah, Assalamualaikum Sobat Quran, yang semoga Allah berikan kebaikan. Di sini saya akan menyebutkan apa saja sih yang bisa menghambat untuk menghafal Quran. Satu, niat yang gak ikhlas karena Allah, ya. Yang kedua, ada penghambat-penghambat, ya, mungkin berupa barang-barang kita, elektronik gitu kan. Jujur sih, kalau saya jujur waktu menghafal itu gadget memang, ya, menghafal. Amma yatasa'alun. Ada WA. Terus lanjut menghafal lagi. Kok ada WA dari ini itu? Ah, ini. Ya, kalau Anda menghafal Al-Quran, coba fokuskan dulu. Ya, gadgetnya ditinggal dulu, gitu. Nanti soalnya ganggu banget itu, serius. Karena hati kita itu diciptakan oleh Allah SWT, tidak bisa fokus kepada dua hal. Kalau kita fokus ke satu, maka yang satunya tidak akan fokus, gitu. Maka fokuslah kepada Al-Quran. Gak bisa kalian fokus pada Al-Quran, terus ada sampingannya yaitu gadget. Jangan, ya, gak akan bisa fokus. Maka untuk fokus, ya, coba tinggalin gadgetnya dulu, gitu kan. Terus fokus menghafal Al-Quran. Semangat mencoba.